Burung merupakan salah satu jenis hewan yang eksistensinya sudah ada sejak zaman purba, tepatnya pada era dinosaurus. Pada masa itu, ukuran tubuh mereka sangat besar. Namun karena pengaruh evolusi, ukuran tubuh burung pun jadi lebih bervariasi. Ada yang hanya sebesar jari tangan, namun ada juga yang lebih besar dari ukuran manusia dewasa. Nah, di video kali ini kita akan membahas daftar 10 burung yang memiliki ukuran raksasa yang pernah ada. Nomor 10. Burung Kondor Andes Raksasa. Burung kondor Andes adalah burung yang memiliki ukuran tubuh tergolong besar, guys. Siapa sangka burung ini merupakan burung predator dan karnivora yang memiliki ukuran tubuh paling besar di dunia. Mereka memiliki bobot tubuh mencapai 15 kg, serta lebar sayap mencapai 3 meter jika dibentangkan. Tidak heran ya jika burung kondor Andes dikenal sebagai burung raksasa. Sesuai namanya, mereka memiliki habitat asli di Pegunungan Andes, area pegunungan paling panjang sedunia, dengan luas mencapai lebih dari 7.000 km. Pegunungan ini memiliki hempasan angin kencang dengan suhu udara yang panas, guys. Saat ini, burung kondor Andes terancam punah dan semakin menurun jumlah populasinya. Fakta tersebut diumumkan secara resmi pada acara lokakarya terkait kondor Andes yang diselenggarakan di Lima, Peru pada tahun 2015. Dalam event tersebut, Dinas Kehutanan setempat mengungkapkan bahwa jumlah burung kondor Andes di seluruh area Peru tidak mencapai 2.500 ekor. Hal ini pun terbukti dengan mulai semakin sulitnya mereka ditemukan di kawasan pegunungan Andes, padahal mereka merupakan ikon dari wilayah tersebut. Diduga salah satu penyebab langkanya burung ini adalah karena adanya deforestasi serta adanya masalah pencemaran makanan. Nomor 9. Burung Wandering Albatross. Burung Wandering Albatross merupakan burung yang memiliki fitur unik di tubuhnya serta mempunyai tubuh besar. Mereka berbulu putih bersih dengan sayap bagian atas berwarna hitam, guys. Tidak hanya itu, Wandering Albatross juga memiliki bentuk paruh yang unik dan sedikit mirip dengan paruh bebek. Bentuk paruh yang mereka miliki sesuai dengan lokasi mereka mencari mangsa, karena burung ini dikenal sebagai burung yang gemar berkelana di atas laut dan menjadi pemangsa hewan laut. Sepanjang hidup mereka, burung ini lebih banyak menghabiskan waktu terbang di udara, guys. Satu-satunya alasan mereka turun ke daratan adalah untuk makan dan berkembang biak saja. Ada satu fakta unik lagi yang perlu kamu ketahui tentang burung ini. Tentu kamu tahu ya, bentangan sayap burung kondor Andes bisa mencapai 3 meter, yang mana lebih tinggi daripada tinggi manusia pada umumnya. Nah, bentangan sayap burung Wandering Albatross ini bahkan lebih dari itu loh. Bentangan sayap mereka bisa mencapai 3,1 hingga 3,7 meter dengan tinggi badan mencapai 130 cm serta berat mencapai 44 kg. Dengan ukuran tubuhnya ini, tidak heran hewan ini masuk dalam salah satu burung dengan ukuran paling besar ya. Nomor 8. Burung California Condor. Jika kamu membayangkan burung raksasa dengan perawakan menyeramkan dan mencolok, mungkin burung inilah salah satunya. Burung California Condor adalah salah satu burung raksasa yang ada di dunia. Jika kamu pernah melihat burung ini, perawakan tubuhnya demikian mencolok, guys. Karena tak hanya memiliki warna hitam dengan sedikit polesan warna putih di dalam sayapnya, burung ini juga mempunyai bentangan sayap mencapai 3 meter selebar burung kondor Andes. Tidak hanya itu, burung ini memiliki tinggi yang hampir sama dengan tinggi wanita dewasa, yaitu antara 1,5 hingga 1,7 meter atau antara 150 hingga 170 cm. Berat burung ini mencapai 15 kg, jadi wajar saja ya jika ukuran tubuhnya dikategorikan sebagai burung raksasa. Habitat asli burung raksasa ini adalah di wilayah Amerika Utara dan Meksiko. Ciri-ciri habitat yang disukai oleh California Condor adalah area padang rumput dan bebatuan. Berbeda dengan dua burung predator sebelumnya, burung satu ini dikenal sebagai burung pemakan bangkai, namun hanya bangkai hewan berukuran besar saja, seperti misalnya kuda atau sapi. Selain itu, untuk membuat tubuh raksasanya kenyang, makanan dalam porsi besar ini bisa membantu mereka untuk menyimpan lebih banyak stok makanan dalam tubuh karena mereka gemar menghabiskan waktu untuk terbang. Jadi, burung ini lebih tepat disebut hewan karnivora saja ya, dibandingkan predator.
Nomor 7. Burung Flamingo. Dari sekian banyak burung yang sudah disebutkan tadi, burung flamingo ini bisa jadi yang paling banyak dikenal ya. Salah satu alasannya adalah karena tampilannya yang cantik dan anggun. Gak heran, sosok burung ini kerap kali dimanfaatkan sebagai logo brand tertentu atau menjadi objek lukisan. Ya, mereka memang memiliki tampilan fisik menarik dengan kaki jenjang serta leher panjang. Selain itu, flamingo juga memiliki warna bulu putih dan kemerahan, sehingga cantik dan indah dipandang. Dan di balik kecantikannya, flamingo juga merupakan burung yang memiliki ukuran tubuh raksasa, guys. Tinggi burung ini hampir sama dengan tinggi kebanyakan perempuan, yaitu 150 cm dengan berat hanya 4,5 kg. Habitat flamingo adalah hutan bakau, danau dangkal, atau laguna. Tidak hanya itu, flamingo juga mudah beradaptasi loh, di mana mereka bisa hidup di kawasan panas maupun dingin. Nomor 6. Burung Shoebill Stork. Burung Shoebill Stork merupakan burung air yang bisa kamu temukan hidup di area sungai maupun danau dangkal. Balaeniceps rex adalah nama latin dari burung endemik asal Afrika ini. Mereka terbilang sebagai burung yang paling unik perawakannya karena merupakan satu-satunya burung peninggalan zaman prasejarah, guys. Bentuk paruhnya besar dan lebar, serta terlihat kuat ya. Selain itu, burung ini memiliki kaki yang jenjang dan ramping. Sesaat ketika melihat burung ini, kamu mungkin akan teringat dengan burung bangau. Ya, mereka memang masih satu keluarga spesies dengan burung bangau, di mana mereka memiliki ciri-ciri bulu dan kulit yang berwarna abu-abu gelap, perut berwarna putih, serta tatapan mata yang super tajam. Mereka terbilang merupakan burung raksasa karena memiliki tinggi mencapai 1 hingga 1,5 meter, serta lebar sayap mencapai 2,4 meter jika dibentangkan. Nomor 5. Burung Dalmatian Pelican. Selain flamingo, Dalmatian Pelican ini mungkin juga cukup kamu akrabi, guys. Mereka ini juga merupakan salah satu burung terbesar yang pernah ada loh. Burung ini memiliki lebar sayap mencapai 30,50 cm jika dibentangkan dan berat badan mencapai 15 kg. Dengan ukuran tubuh seperti itu, Dalmatian Pelican jadi terlihat dominan saat berada di perairan. Apalagi ditambah dengan paruhnya yang panjang itu ya, guys. Nomor 4. Burung Grateria. Burung Grateria memiliki bentuk tubuh yang sesuai dengan namanya. Ada satu hal unik nih yang perlu diketahui tentang mereka, guys. Yaitu meskipun disebut sebagai burung, Grateria ini merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang. Tapi meskipun tidak bisa terbang, mereka memiliki kemampuan berlari sangat cepat. Mereka banyak ditemukan di kawasan Amerika Selatan dengan ciri khas warna abu-abu kecoklatan, leher tinggi, kaki panjang dan ramping, ukuran kepala kecil, serta bentuk tubuh yang cenderung bulat. Burung ini layak disebut sebagai burung raksasa karena tingginya bisa mencapai 183 cm dan beratnya bisa mencapai 27 kg. Tak hanya itu, burung ini juga memiliki bentangan sayap cukup lebar dan akan mereka bentangkan saat burung ini berlari kencang. Nomor 3. Southern Cassowary. Dari sejumlah burung berukuran raksasa yang ada di dunia, satu di antaranya ada di Indonesia loh. Inilah yang membuktikan begitu kayanya alam kita ya. Burung terbesar asal Indonesia ini adalah Southern Cassowary atau kita kenal dengan burung kasuari. Burung ini memiliki tinggi setara dengan anak-anak atau manusia dewasa, yaitu antara 127 hingga 170 cm dan berat mencapai 68 kg. Bahkan kasuari terbesar tercatat memiliki berat badan mencapai 83 kg dan tinggi mencapai 190 cm loh. Meski memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, burung ini masuk dalam kategori burung yang tidak bisa terbang, guys. Saat melihat burung ini, kita akan dibuat terpana dengan indahnya perpaduan dominasi warna hitam dan warna biru, serta oranye di bagian leher, atau adanya mahkota berbentuk tanduk di atas kepalanya. Cantik ya! Nomor 2. Ostrich. Satu lagi spesies burung yang tidak bisa terbang dan sangat populer, yaitu burung ostrich atau burung unta. Mereka disebut sebagai burung paling besar yang ada di bumi, di mana mereka berasal dari wilayah Afrika. Ostrich dikatakan sebagai hewan terbesar yang pernah ada karena memiliki berat